Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk sesi kali ini, cikgu cuma nak tunjukkan bagaimana kita nak buat kembangan dengan cepat. Okey, kalau sebelum ini, sekiranya kita ada x tolak 3 kuasa 2, okey, selalunya kita perlu buat dua kurungan seperti ini. Okey, kemudian kita akan kembangkan satu persatu, kan? Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan cara cepat supaya kita boleh gunakan dalam jalan kerja yang memerlukan kembangan ini dilakukan. Okey, terutamanya dalam matematik tambahan nanti. Sebab dalam matematik tambahan, jalan kerjanya panjang. Jadi kalau kita boleh melakukan kembangan dengan cepat, ia akan menjimatkan masa kita. Okey, jom kita tengok. Okey, x tolak 3 kuasa 2. Okey, langkah pertama, perhatikan x di depan ini. Kamu terus sahaja gandakan dia menjadi x kuasa 2. Okey, kemudian untuk yang tengah, kita perlu ambil 2 ini, kita darabkan dengan x. Jadi akan dapat 2x. 2x itu pula kita darab dengan negatif 3. Jadi 2 darab 3, kita akan dapat negatif 6x. Dan untuk yang hujung, kita akan ambil ini, negatif 3 ini. Kita terus gandakan 2. Negatif 3 darab negatif 3. Jadi kita akan terus dapat tambah 9. Okey, lebih cepat berbanding dengan kita buka bracket, kemudian kita lompat satu-satu. Okey, contoh yang lain, negatif 2M tambah 5. Okey, kuasa 2. Jadi sekarang, perhatikan nombor yang depan ni, okey, dengan pemboleh ubahnya, negatif 2M. Jadi sekarang, kemahiran mencongak itu pentinglah. Jadi negatif 2M digandakan 2, jadi kita akan dapat 4M kuasa 2. Kemudian untuk yang tengah, sama seperti tadi, kita akan ambil 2 ini, didarabkan dengan negatif 2M, jadi dapat negatif 4M. Negatif 4M, kita akan darab dengan 5. Jadi kita akan dapat negatif 20M. Dan yang terakhir, kita akan lihat ini, positif 5. Kita gandakan 2, jadi dia dapat tambah 25. Okey, lebih mudah dan ringkas. Okey, seterusnya contoh lain cikgu bagi. Y tolak 7 kuasa 2. Sekarang sama sahaja. Y ini kita lihat. Jadi kita gandakan 2. Jadi dapatlah Y kuasa 2. Kemudian yang tengah ini tadi cikgu lupa nak bagi tahu. Okey, kalau dia tolak dekat sini dengan syarat di depan Y ini tiada nombor negatif. Jadi terus kita letak di tengah-tengah ini sebagai operasi tolak. Kemudian kita buatlah untuk yang tengah sama seperti tadi, 2 darab Y. 2Y darab 7. Jadi kita hanya perlu tulis sini 14Y. Okey, seterusnya kita akan ambil yang terakhir, negatif 7. Kita gandakan 2, jadi dapat tambah 49. Okey, cikgu nak bagi pula dalam bentuk pecahan 3/4x tolak 2. Kita gandakan 2, jadi dekat sini. Tengok yang pertama juga, sama sahaja langkahnya. Ini kita gandakan 2, jadi kita akan dapat 9/16x kuasa 2. Okey, yang tengah cerita yang sama. Jadi 2 kita akan darab dengan 3/4. 2 dengan 4 kita boleh potong, jadi dapat 3/2x. Darab pula dengan 2, jadi 2 dengan 2 juga boleh potong, jadi dapatlah tolak 3x. Okey, kemudian dan yang terakhir sekali sekarang, tengok yang belakang. Negatif 2, bila kita gandakan 2, dapat tambah 4. Okey, syarat untuk buat kaedah cepat ini, awak kena biasa mencongak, cekap mencongak, fokus dengan simbol yang ada dalam bracket ini. Tolak atau tambah. Selalunya apabila negatif di tengah ni akan menjadi negatif, ujung ini akan menjadi tambah. Kecuali macam kes tadi, di depan ini ada negatif, barulah sebaliknya. Okey, semoga perkongsian cikgu ini memberi manfaat kepada anda di luar sana. Silalah share kepada rakan-rakan yang belum tahu. Okey, jangan lupa like dan subscribe. Sekian, terima kasih.